Sahabat Mutiara keluarga yang terkasih, cangkir ini apabila saya meletakkannya dengan kasar, pasti akan retak. Bila sudah retak, pasti akan mudah pecah. Begitu pula dengan keluarga. Dalam membina sebuah keluarga, haruslah dilandasi cinta kasih. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus bersabda, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Maka tanamkanlah kasih dalam diri masing-masing anggota keluarga, terutama pasangan suami istri, sehingga dalam keluarga akan tercipta kerukunan dan sukacita. Seperti cangkir ini, apabila dalam keluarga sudah ada keretakan, pasti suatu saat akan terjadi perceraian. Saya sebagai seorang istri akan selalu menempatkan kasih di atas segalanya, karena kasih adalah perekat sebuah keluarga. Salam sukacita kasih.